Selamat datang di channel perjalanan dan ilmu pengetahuan lainnya, Mata Pantau Channel. Alhamdulillah sekarang kami bisa menjumpai rekan-rekan semua untuk menyaksikan perjalanan kami pada etape ketiga, trip ketiga, yakni trip dari Bogor ke Padang. Pada etape ketiga ini kami akan menyampaikan perjalanan mulai dari Muara Tembesi sampai ke Pariaman. Tapi sebelumnya, kebaikan Anda bisa Anda sampaikan kepada kami melalui subscribe, like, dan komen yang Anda tinggalkan di channel ini. Luar biasa, itu adalah satu tanda persahabatan dan memberi semangat bagi kami dalam melakukan liputan-liputan selanjutnya. Oke. Perjalanan pada etape ketiga ini, yakni Muara Tembesi sampai ke Pariaman, lumayan itu bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 12 jam. Dan pemandangan-pemandangan yang sangat indah dihiasi dengan panjangnya jembatan yang kita lintasi akan membelah sungai-sungai yang sangat besar di Provinsi Jambi, seperti Jembatan Tembesi, Jembatan Tebo, dan banyak jembatan yang lain, termasuk Jembatan Sungai Dareh. Barangkali Jembatan Sungai Dareh kita lewat malam, kami tidak bisa mengambil dokumen. Oke. Setelah Muara Tembesi, kita memasuki wilayah masih dalam Provinsi Jambi menuju Muara Bungo yang dihiasi dengan perkebunan sawit dan perkebunan rakyat lainnya yang memanjakan mata kita. Luar biasa, banyak ilmu, banyak pemandangan, banyak hal unik dan aneh yang bisa kita lihat. Dan yang penting, kehati-hatian dalam melakukan perjalanan sangatlah diperlukan untuk keselamatan Anda. Pada saat ini kami melewati pada sore hari, sehingga pencahayaan agak begitu gelap, namun masih bisa terpantau dengan jelas dan kita bisa menyaksikan mulai dari Muara Tebo, mobil bus yang berangkat pagi di Sumatera Barat mulai berpapasan dengan kita dan mulai kita menemukan. Dan selanjutnya kita bisa menemukan hal-hal yang unik dan aneh. Oke. Mungkin karena malam sebelumnya kita nggak bisa menyampaikan dan memberikan laporan pandangan mata. Nah sekarang kami mulai masuk menuju Kota Padang, yakni kami melewati si tinjau laut yang kelewat ke Sohor. Sebenarnya setelah sampai dari Solo, kita bisa melewati dua jalur untuk menuju pusat kota Sumatera Barat, yakni melalui Danau Singkara dan melalui si tinjau laut. Dalam hal ini kami melewati si tinjau laut untuk menuju Kota Padang, sekitar 56 km menuju Kota Padang. Dan selanjutnya di Kota Padang kita tidak melewati kota tapi menyisir pantai. Tapi sebelumnya kita melewati sebuah tanjakan bengkolan yang sangat fenomenal, yaitu tanjakan Sitinjau Laut. Tanjakan Sitinjau Laut di sini banyak berkumpul YouTuber-YouTuber dalam melaporkan situasi di Tinjau Laut. Setelah itu kami menyisi melalui pantai air manis karena kami tidak melewati kota. Lanjut
Setelah menyisi Pantai Air Manis, kita langsung menyisi Pantai Padang yang banyak cerita. Pantai Padang luar biasa, setiap hari ramai dikunjungi. Di sini juga banyak pemandangan yang indah dengan desiran ombak yang sangat luar biasa dan khas Pantai Padang. Jangan sampai Anda lewatkan untuk makan rujak di Pantai Padang, seperti sebuah nyanyian Minang yang berjudul Makan Rujak di Pantai Padang. Yahoo, benar-benar mantap, tap, tap. Oh iya, kami lupa. Sebelum masuk Kota Padang, kita ajak dulu main ke Pantai Malin Kundang untuk menginjek-injek kepala Malin Kundang, karena anak durhaka harus kita siksa. Semoga dia sadar dan menemui jalan yang terbaik. Setelah melewati Pantai Padang, langsung kita ke Pariaman, sekitar 56 kiloan dari Kota Padang, menyisi pantai lewat Katapiang dan langsung masuk ke daerah wisata Pantai Pariaman seperti Pantai Kata, Pantai Binasi, dan banyak keindahan pantai-pantai yang lainnya. Di sini banyak monumen-monumen perjuangan, dan kalau seandainya menuju ke Pulau Angso Duo bisa berangkat dari sini. Luar biasa. Dan kami mampir di Pantai Ikan. Pantai Ikan yang melambangkan bahwa daerah ini adalah penghasil ikan, terbukti dengan banyaknya salalau. Oke, demikian laporan kami. Barangkali banyak kekurangan dan ketidaklengkapan data yang kami sampaikan, bisa dicari di channel-channel yang lain. Sementara itu dulu, barangkali segala kekurangan yang ada dalam tayangan ini kami mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi sebuah tontonan yang dapat memberikan khasanah dan ilmu pengetahuan untuk mengenal daerah ini. Oke, ciao ciao. Dan sekali lagi, subscribe dan komen serta like, dan jangan lupa bagikan. Semoga kita berjumpa dalam liputan-liputan yang lain dengan tema yang lain. Maju Indonesia, majulah pariwisata negeri ini. Oke, bye. Bye.